Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang begitu banyak anugerah dan berkatnya dalam kehidupan kita. Di hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, kembali kita ada dalam persekutuan kolom bersama-sama dengan hari ulang tahun Bapak Noli Sudek yang ke-66. Angka cantik ini ya, angka double ini. Angka cantik 66. Dan malam hari ini ibadah kolom sekaligus ibadah hari ulang tahun akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Gregory Tuan Warren Wiranto. Dalam persiapan, mari kita berdiri. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah jemaat kolom 4 Yudea Balduan dirangkaikan dengan ulang tahun ke-66 Bapak Noldi Sunge ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini, hari Jumat, sampai 1 tahun ini saya jadi 66. Karena cinta kasih Tuhan yang lebih pada saya sampai mendapat bonus lebih. Umur saya 66. Saya 6 tahun lalu. Terima kasih yang ikut kesempatan saya. Dan ada lanjutannya. Saya minta kepada istri tercinta dan anak tercinta untuk memberikan puji-pujian kado. Dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan penghentaraan Roh Kudus akan menyertai kehidupan keluarga Sunge Sumese dan kita sekalian sekarang untuk selama-lamanya. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari pelayan khusus Jemaat Yudea di kolom 4 diundang dengan kasih Bapak Pinatua Chris Hombotau. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas campur tangan Tuhan kita boleh ketemu lagi pada pertemuan ibadah kolom yang kedua di tahun 2022 ini, pada hari Jumat ini tanggal 14 Januari 2022, berkaitan dengan hari ulang tahun dari Bapak Noris. Dan di malam ucapan selamat hari ulang tahun dari kami sebagai kasus dan anggota jemaat buat Bapak Novi dan juga buat Bu Julia. Kompetitif salam buat Bu Julia, selamat hari ulang tahun. Dan disampaikan Bapak untuk ibadah kolom kita pada hari ketiga yaitu hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, bertempat di keluarga Hombokau bagaimana, dan yang akan menjadi kali ketiga di Pendeta Amanda Seke. Juga pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih buat MC Bapak Diakin Jeffrey Delaru yang sudah memandu acara ini dengan baik. Dan disampaikan kepada kita sekalian bahwa hari Minggu tanggal 16
Januari 2022 setiap kolom akan memasukkan UTK Bipra kolom. Tapi sebelum saya mengumumkan ini, apakah untuk pengurus UTK mesti yang sudah sidi atau gimana? Ya, sudah sidi ya. Ya, karena kita mengumumkan ada kita ada 7 di remaja, ada yang belum sidi. Sehingga kita tadi tanda baik yang harus disampaikan ya. Sehingga untuk remaja berarti ada perubahan ya. Tapi saya sampaikan yang sudah kami kirimkan ke masing-masing orang. Diskusikan antara saya sebagai tenaga kolom dan Pak Jeffrey Delaro sebagai diakian juga ibu tenaga ini kami bertiga kita diskusikan dan juga dikirim satu persatu ke orang-orang yang sudah dihitung. Jadi kita mulai dengan tingkat anak sekolah minggu. Ketua Ibu Lydia koordinator ya, koordinator Ibu Lydia Robinson, keluarga Delaro Robinson, sekretaris Ibu Resti Wawoluntu, keluarga Martin Wawoluntu, bendahara Ibu Astrid Manarongsong, keluarga Dondo Kambe Manarongsong. Kemudian untuk remaja kita pilih dulu. Untuk UTK Pemuda kolom 4, ketua Saudara Steiman Hombokau, keluarga Hombokau Pengemanan, sekretaris Saudari Naomi Delaro, keluarga Delaro Rotin Sulu, dan bendahara Ingrid kan, Ingrid Tanah Kota, ya. Indriani Tanah Kota, keluarga Tanah Kota Mataram. Untuk wanita kontibu, ibu Pak sama sepuluh lagi Pak Nyakir ada tidak kirim itu sekali Pak ibu buka penyemar coba kirim Pak sekretaris Ibu Megi Mumu, keluarga Kalimungan Mumu, dan bendahara Ibu Windy Binarungan, keluarga Kiwatu Binarungan. Kemudian Priyakom Bapak Ketua Bapak Irjinio Dondo Kambe, keluarga Dondo Kambe Manarongso, sekretaris Bapak Jose Mande, keluarga Mandei Wawruntu, bendahara Bapak Ani Kalengkongan, keluarga Kalengkongan Mumu. Nah untuk ke remaja dapat saya umumkan di sini. Jadi untuk koordinator kita tetap ada Ali Sume, ya? Karena dulu juga dia koordinator. Kemudian sekretaris Saudara Kevin Kalengkongan, karena ini sosibu, ya. Nah, yang menjadi bendahara
dimintakan Bapak Awi dijual nanti diminta tolong pelaku nanti kita juga ada kok ya. Jadi itu tuh remaja karena kita data tuliskan ya Rangga dengan Christopher orang remaja tapi ternyata kita dapat ingat pas ketua ada kita mesti tanya apakah ini pengurus mesti sudah sidi dan ternyata sudah sidi. Demikian informasi ini dan ini kita akan masukkan di BPMJ hari Minggu dan pelantikan kita hari Minggu tanggal 23 ya kalau tidak salah Ibu atau pokoknya hari Minggu tanggal 16 semua kolom 1 sampai 6 sudah memasukkan nama-nama UPK kita. Dan yang penting juga adalah untuk tim doa adalah Ibu Sumesi ya, Ibu Aleta Sumesi untuk tim doa ya. Jadi kira-kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diterima dan Tuhan Yesus memberkati. Dan juga MC pada ibadah minggu depan adalah yang Tuhan keluar. Terima kasih. Dari tuan rumah. Bilang pape nak. Rendah nyonya dapat tunangan kia kesian. Ramai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentu pertama-tama kami keluarga Sungai Cimese mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang boleh menyertai, memberkati kehidupan kami keluarga, lebih khusus bagi kepala keluarga, suami Bapak Noldi Sunge, yang boleh Tuhan anugerahkan usia 1 tahun, dan pada hari ini boleh menggilang usia yang ke-66 tahun. Kami yakin dan percaya semua ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga boleh menikmati usia 66 tahun. Orang semua bersyukur juga karena orang semua sangat beruntung karena di tahun 2022 orang boleh menikmati tahun rahmat Tuhan dan kita diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang boleh kita nikmati sampai saat ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan tadi, kita diminta agar kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita bukan karena kita berhari ulang tahun atau kita menerima sesuatu, tetapi kita mengucap syukur setiap saat karena begitu besar kasih dan anugerah Tuhan. Dia boleh memberikan keselamatan kepada kita semua dan bahkan terlebih kita boleh disapa sebagai anak-anak raja. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Oleh karena itu, biarlah senantiasa kita mau bersyukur setiap saat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pemberi hidup kepada kita sebagai umat manusia dan kita boleh menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Kadim, Ibu Pendeta Jacqueline Soan Waru Sumilat STH yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita sekalian, bahkan terlebih khusus boleh mendoakan kami keluarga. Tentu harapan kami kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pelayanan
dimanapun Ibu Pendeta pergi dan berada, bahkan Tuhan akan menyertai memberkati kehidupan keluarga Waro Sumirat. Juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Diagen, Bapak Jeffrey Delaru yang boleh memandu acara pada malam hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati Bapak Diaken dalam tugas pelayanan, bahkan memberkati kehidupan keluarga Delaru Rekin Sulu. Diucapkan terima kasih juga kepada ibu bapak, saudara yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini, bahkan boleh bersama-sama dengan kami keluarga dalam rangka ucapan syukur. Tuhan kiranya akan menyertai memberkati kita sekalian. Dan juga kami keluarga mohon tunggu sebentar, karena ada berkat Tuhan yang boleh kami keluarga bagikan kepada jemaat sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Yeah.